Apakah hukum pakaian frontliner yang dibasahi dengan air banjir dan lumpur dibuat solat ketika terlibat dalam misi bantuan banjir? Mohon pencerahan. Pertama, syarat antara syarat nak sembahyang adalah pakaian itu mesti bersih daripada najis. Sama ada najis hukmi ataupun najis aini, kecuali najis yang dimaafkan. Maka air banjir bukan najis. Seluk bukan najis. Kita duduk basuh rumah orang seluk penuh pahatah pala. Nak semaya dalam seluk tu pun tak apa. Soh, tak ada masalah apa. Nah, kadang-kadang kita tolong orang tu bagus. Perbuatan tolong orang basuh rumah. Tapi tak semaya. Apa? Was-was. Lagu mana? Pakai saya kena cemar sangat. Kena gapa dia takut najis gapa dia. Yakin najis baru tak sah semaya. Kalau tak yakin najis, tidak patah sembah. Yeah. Nah. Gitu. Jadi frontliner ni hok rajin-rajin, hok pahala kebajikan tolong orang tu banyak dah, jangan tinggal semaya. Jangan buat alasan saya tak leh semaya kerana saya duk basuh rumah. Biarlah dengar lagu tu boleh semaya. Cuma ketika nak semaya tu namun ke pakai nutup muka tak boleh lah. Kena buka biar sujud biar betul lah. Mana kalau air banjir tu sendiri tidak najis sama sekali. Nah. Tu ada kambing mapu. Kambing mapu pun tidak najis. Air hujan ni terlalu banyak. Nah. Tidak jadi kau najis. Lepas tu keruh tu. Keruh capung dengan pasir tak apa. Capung dengan seluk tak apa. Nah. Air seluk ni boleh buat menyuci ke? Bukan kata dia tu bersih atau tak bersih. Dia boleh membersih ke? Tengok bersih air, bersih air seluk. Nah. Saya tak biasa nak buat macam cemar. Cemar menurut demo tapi masih bersih. Nah. Cuci tak semestinya suci. Nah. Cina duk basuh baju. Orang kafir duk basuh baju. Cuci. Oh, Masya Allah cuci. Tapi tak suci. Orang Islam kena cuci dan suci. Nah. Bersih. Cemar tak semestinya najis. Nah, cemar tak semestinya najis. Kita nampak macam cemar, baju bitik sawah, peluh kau gapo dia. Tak cemar, boleh semaya dengan peluh-peluh lagu tu. Nah, jangan terkecing dalam kain sudah. Kecing dalam kain memang tu bukan tu najis dah pulaklah.